Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tujuh mbak kolan. Nah, ini Pak Sapawi ini sebagai selaku pemilik dari Greenland Mambalan ini. Jadi Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit tujuan dibuatnya tempat ini yang tadi Bapak bilang. Kalau ya hal utama yang kita buat di sini konsepnya untuk kumpul-kumpul saja. Kumpul-kumpul kalau untuk acara keluarga dan siapapun boleh di sini untuk berkunjung di tempat kami. Oke, terutama warga Mambalan ya. Seluruhnya warga Mambalan silakan, kita welcome di sini untuk menerima para-para ya istilah keluarga lah di Mambalan. Kalau ada acara apa-apa silakan, kami tunggu kedatangannya. Oke, dan tadi juga katanya untuk rumah singgah bagi para goesar ya, ya kalau misalnya lewat ya, kebetulan lewat di sini sebagai apa ya istilahnya rest area untuk rest area. Suka-suka goesar silakan kunjungi tempat ini ya, insya Allah asri, fasilitas juga ada gitu. Untuk akses kita masih dalam tahap pembangunan. Iya, masih dalam tahap pembangunan ya. Nah, nanti pasti udah bakalan ada pelangnya di depan. Insya Allah nanti kalau ada sudah infrastrukturnya dulu kita benahin, mungkin kita masalah pelang atau akses-aksesnya kita akan perbaharuin, kita perbaikin biar enak untuk aksesnya ke sini. Oke, ada tambahan lagi Pak Sapawi? Kalau untuk tambahan, no plastik, go green, go dan green ya. Apa ya, kita ciptakan alam semakin asri. Oke, siap. Terima kasih. Oke, Pak Lalu Jafar, bagaimana tanggapannya tentang tempat ini? Oh, bagus, dan tempatnya unik lah ini untuk pecinta alam. Untuk pecinta alam ya, asri banget ya. Iya. Oke, terima kasih. Yo, sama-sama.